WIB Waktu Indonesia Bercanda. Baik, dan selamat untuk tim A karena berhasil mendapatkan hadiah yang sudah kita siapkan. Ya, tapi sebelumnya kita juga ingatkan dulu untuk pemirsa yang ada di rumah. Kira-kira siapa yang mendapatkan Rp500.000? Dan kira-kira jawabannya apa sih, Cak? Jawabannya tadi dari pertanyaan bangunan bertingkat. Ada berapa kotak? Ada 9 kotak, huruf terakhir N. Jawabannya adalah ini dia. Selamat sekali lagi, nanti jangan lupa kita akan hubungin ya. Dan sekarang kita akan sama-sama cari tahu kira-kira hadiahnya ya. Ya. Dan kita ingatkan lagi hadiahnya apa, silakan. Bung Alex. Selamat bagi pemenang kali ini. Tiket pesawat kelas 1 yang dipersembahkan oleh obat batuk oles, Tukles. Batuk hilang hanya dengan sekali olesan. Silakan bawa pulang. Iya. Tim A mendapatkan tiket. Baru kali ini gue menang gak happy, kenapa ya? Karena lu berjalan-jalan sama gue kan? Iya. Ini tiket pesawat kelas 1 lu 150 juta. Oh. Perasaan lu enak gak? Hah? Perasaan lu enak gak? Mau diapain lagi, dia susah melesetinnya dia. Tiket pesawat kelas 1. Ya kan? Tiket pesawat kelas 1 liat gambarnya. Pramugari cakep. Iya. Kabinnya mewah. Ya makanya, perasaan lu enak gak? Kalau feeling gue gak enak. Gue mau enak-enak aja. Tiket pesawat kelas 1 tuh. Galo Alexandrina nama siapa, Pak? Tiket pesawat kelas 1. Nama saya bukan ini, salah kali tiketnya. Benar ini tuh. Ini mah tiket kereta, Pak. Senang nih pesenan. Tapi kok benar? Bukan lu fans airlines. Kok benar sih? So, Prancis nih, penerbangan Prancis. Yes, Jerman. Jerman. Kok benar sih? Ya, emang kita lihat. Itu tiket pesawat, itu tiket ya? Tiket pesawat. 64 IM. Adanya tiket pesawat kelas 1, Pak. Ini tiket. Berapa? Nih, biar Anda paham. Wah, kok benar sih? Pak, maksudnya Pak, duduknya di mana, Pak? Di mana? Ini apa? Tiket pesawat. Ini tiket. Tiket. Nah, ini pesawat kelas 1. Anak kelas 1 kalau gambar pesawat. Astagfirullahaladzim. Ini pesawat kelas 1. Yang pesawat anak STM enggak ada, Pak? Enggak ada. Gak ada anak kelas 1. Anak STM ngapain bisa Duk, kapan lagi naik pesawat ada matanya? Ada pesawat melengkung begini. Nah, duduk terserah di mana orang ini. Yang penting ini tiket. Tiket. Pesawat kelas 1 ini. Yang SMA dapat jalan kelas 1. Kalau bilang 150 juta, itu kan 15 ribu pasar gembrong. Nah. Oke, kita lihat. Pesawat ngonek. Ya ampun, aura kebahagiaan tampak terpancar dari tim A. Selamat. Luar biasa sekali. Tapi tentunya yang namanya kebahagiaan itu harus kita bagi. Jangan hanya dirasakan oleh tim A, tapi oleh kita semua yang menyaksikan acara ini. Silakan Ca untuk menyampaikan konklusi dari tema kita hari ini. Silakan. Masih ada konklusi loh. Nih, bagi Anda yang punya pikiran ingin jadi penjilat, mencari perhatian supaya dianggap lebih baik oleh atasan Anda dibandingkan karyawan yang lain, itu hindari mulai sekarang. Karena ingat, saat bekerja, jangan berharap pujian semata. Karena sejak lahir, Anda punya dua mata. Apa itu Yontong? Baik, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak untuk seluruh mata yang telah menyaksikan acara ini dari awal. Terima kasih untuk teman-teman dari Unindra. Terima kasih untuk teman-teman dari Universitas Pancasila. Yo. Baik, dan tentunya terima kasih banyak untuk pemirsa yang ada di rumah. Kita bertemu lagi. LP3I Pasar Minggu. Kita bertemu lagi, sampai jumpa.